Sering terjadinya bencana di beberapa daerah seperti baru-baru ini longsor dan banjir membuat Menteri Riset dan Teknologi Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro mengatakan saat ini masalah kebencanaan menjadi prioritas riset. Indonesia sebagai wilayah yang rawan terjadi bencana memerlukan penanggulangan dan mitigasi bencana yang baik. Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro mengatakan, saat ini masalah kebencanaan menjadi prioritas riset. Riset kebencanaan bukan untuk mencegah terjadinya bencana, melainkan dapat melakukan mitigasi dampak dari bencana tersebut. Beberapa riset yang dikembangkan baru-baru ini, seperti modifikasi cuaca untuk mencegah banjir maupun mencegah kebakaran hutan, dan teknologi early warning yang dipasang di 16 titik untuk bencana tsunami, yang memberikan peringatan secara tepat waktu apabila ada kemungkinan tsunami. Kita pertama menjadikan masalah kebencanaan ini sebagai prioritas riset. Ya. Satu hal, misalkan modifikasi cuaca yang baru saja dilakukan, baik untuk mencegah banjir maupun juga untuk mencegah kebakaran hutan. Ya. Kemudian ada teknologi terkait early warning untuk tsunami, ya, yang dalam bentuk buoy, ya, jadi semacam sensor yang dipasang di laut, ya, untuk bisa memberikan informasi secara tepat waktu, real time, apabila ada kemungkinan tsunami. Dan itu nanti akan dipasang kalau nggak salah 16 titik di Indonesia, dan itu adalah hasil karya dari bangsa Indonesia sendiri. Di mana, Pak? Ya. Apanya? 16 titik itu di mana aja? Ya, di daerah yang rawan, yaitu di daerah Pantai Barat Sumatera, Selatan Jawa, Selatan Nusa Tenggara, naik ke Maluku, Sulawesi. El Mariana, Aso Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Adalah acara yang pertama. Kita harap